Masih ingat Sarah Azhari? Sarah Azhari menikah dengan Pedro Miguel Carrascalao pada tanggal 16 April tahun 2000 secara diam-diam. Mereka dikaruniai seorang putra bernama Albany Ray Carrascalao. Kehidupan Sarah Azhari sempat menjadi sorotan karena merahasiakan ayah dari putranya tersebut. Ayah biologis Albany Ray bernama Pedro Carrascalao. Pedro Carrascalao kelahiran 1969 ini merupakan seorang pria asal Timor Leste. Diketahui Sarah Azhari mengawali karir sebagai model. Sarah Azhari mulai melebarkan sayapnya di dunia hiburan tanah air. Sarah Azhari mulai terjun ke dunia seni peran hingga presenting. Bahkan Sarah Azhari ini juga sempat menjajal dunia tarik suara. Bukan hanya dirinya, sang kakak dan adik juga merupakan artis terkenal di tanah air. Keluarga mereka kerap dijuluki sebagai Kardashians family-nya Indonesia. Selain soal karir di dunia hiburan, kehidupan pribadi mereka yang sempat menuai kontroversi juga menjadi sorotan. Lama tak muncul di layar kaca, begini kabar terbaru Sarah Azhari. Sosok Sarah Azhari memang mulai jarang muncul di layar kaca. Bahkan ia seolah menghilang dari dunia hiburan tanah air. Hal ini dikarenakan Sarah Azhari diketahui telah menetap di Amerika Serikat lebih dari 10 tahun. Saat masih terjun di dunia hiburan, Sarah Azhari dan sang adik, Rahma Azhari, sempat tersandung kasus penyebaran foto syur. Foto-foto seksinya beredar luas di internet hingga membuatnya harus berurusan dengan hukum. Selama tinggal di Amerika, Sarah Azhari menjajal peruntungan di dunia tarik suara. Adik kandung Ayu Azhari ini merilis single berjudul Last Christmas dan Dance to Survive yang juga ia unggah di akun YouTube-nya. Melalui akun Instagram pribadinya, Sarah Azhari kerap memamerkan aktivitasnya selama berada di Amerika. Ia sering menghabiskan waktu untuk berkumpul bersama teman-teman dan adiknya. Tak jarang Sarah Azhari juga menikmati momen berdua dengan sang anak yang kini beranjak dewasa. Seolah tak menua, Sarah Azhari justru lebih terlihat seperti pacar Albany Ray. Penampilan seksi dengan rambut panjang masih menjadi ciri khas artis kelahiran tanggal 16 Juni tahun 1977 ini. Kendati demikian, Sarah Azhari masih belum membagikan potret kebersamaan dengan sang suami di akun Instagram pribadinya. Mundur dari dunia hiburan tanah air, Sarah Azhari tetap bisa hidup mewah dan glamor mengingat sang suami merupakan seorang pengusaha tajir.